Rumpi adalah aplikasi chatting buat kita semua yang kepengen punya teman obrolan hobi-hobi kita. Yuk ngerumpi bareng FGD Football di app-nya. Link download ada di deskripsi video. Juventus berhasil memastikan satu tiket semifinal dalam ajang Coppa Italia 2020 setelah mengalahkan AS Roma. Kesebelasan Juventus mampu menyudahi perlawanan dengan skor 3-1. The play again by Juve, Bentancur, squeezed it in. Here comes Ronaldo. Vintage. Kali ini sang legenda Juve, Gianluigi Buffon, tampil di bawah mistar gawang. Sayangnya pada laga ini ia melakukan blunder yang berujung gol bagi AS Roma pada menit ke-50. Tentu sangat disayangkan karena Juve gagal clean sheet di laga tersebut. Berawal dari pergerakan cepat pemain AS Roma, bola sepakan menghujam keras menerpa mistar gawang, lalu Buffon secara refleks malah membuat bola masuk ke gawangnya sendiri. Oh, brilliant. Roma are back in it. Namun di akhir laga, Ronaldo terlihat menghampiri Buffon dengan senyuman. Layaknya sedang memberi semangat untuk sang legenda. Buffon pun membalas dengan mencium pipi Ronaldo sebagai tanda terima kasih. Ronaldo tampak sayang kepada Buffon dan memberikan hormatnya kepada sang legenda walaupun sempat melakukan blunder. Informasi yang menarik banget dan disimak dari dunia sepak bola cuma buat kamu.